Senang itu berurusan dengan kepuasan-kepuasan. Sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Alkitab bilang, kalau saudara senang, ada waktu untuk senang toh? Ada waktu untuk susah. Kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara susah sekarang, karena kita juga tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu kamu senang, baik waktu kamu susah. Baik waktu kamu sehat, baik waktu kamu sakit. Tapi banyak orang kan cari senang. Kalau senang yang saudara cari, dunia dapat berikan bagi saudara. Uang yang banyak memberi kesenangan saudara. Tetapi sukacita itu hanya bisa kita temukan di dalam siapa? Di dalam Tuhan hanya ada sukacita. Kalau saudara mau senang-senang, datang sini, datang ramaian, ajak kawan, saudara, kawan, mari kita peramaian. Pipiki apa dong? Pitawangatangang lah sajubai, pilih dia. Datang sampai sini, buka-buka baju dong. Kita hanya lihat baju, orang lain beli. Saudara bayangkan kita hanya lihat tuh orang yang beli bungkus, bungkus. Itu saudara senang. Tersiksa bapak. Akhirnya kasih tau kami, kawan, tolong foto beta DKI Nusen. Orang pulang bawa bungkusan, kita pulang bawa foto kawan. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama ke ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan bornai ban kira sunai oto.